Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog gue kali ini, gue sekarang akan menginformasikan bagaimana update dan progres dari revitalisasi pedestrian yang ada di kawasan Kota Tua ini. Dan tempat di mana posisi Mimin merecord video kali ini berlokasi di depan dari depan gate stasiun Jakarta Kota. Dan bisa sobat SH Review lihat, ini adalah kondisi aktual dari pengerjaan ataupun dari progres revitalisasi pedestrian penataan kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini, dan sangat luar biasa sekali berbeda karena posisi di mana saat ini Mimin berdiri ini adalah dulunya merupakan jalan yang sangat padat sekali, bercampur berbaur antara PKL, transportasi umum, kendaraan pribadi, dan juga para pejalan kaki. Namun untuk saat ini kondisinya 360 derajat sudah sangat berbeda dan berubah sekali, dan Mimin patut mengapresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta dan juga Wali Kota Jakarta Barat dan semua stakeholder yang terlibat dalam perencanaan revitalisasi penataan pedestrian kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Tentunya ini adalah kabar baik untuk Kota Jakarta, di mana di akhir menjelang masa peralihan pemerintah Pemprov DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan terus mempercantik Kota Jakarta. Dan yang perlu diingat, Mimin tidak memihak siapapun, Mimin tidak pro dan kontra siapapun nantinya yang akan menggantikan Bapak Anies Baswedan. Tentunya itu merupakan pemimpin yang baik dan semoga juga bisa membawa Kota Jakarta menuju kota global yang kita canang-canangkan, menjadi kota yang ramah pejalan kaki, menjadi kota yang tertib, menjadi kota yang nyaman untuk dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisata domestik. Terkait dengan revitalisasi kawasan pedestrian Kota Tua Jakarta ini, terlihat untuk pada bagian tengah median dari trotoar ini sudah mulai ditanami beberapa tanaman. Bisa sobat SH Review lihat, seperti ada tanaman pohon asam dan juga beberapa tanaman-tanaman kecil pada bagian areal bawah di tengah dari median trotoar ini. Dan nantinya ini adalah kawasan yang bebas dari PKL, karena nanti untuk para PKL akan direlokasi ke kawasan di belakang dari areal The Batavia Cafe yang lokasinya persis berada di depan dari Museum Fathahila dan persis juga di belakang dari Museum Pos Indonesia. Dan Mimin masih sangat takjub sekali dengan hasilnya, meskipun ini belum 100% rampung, namun sudah terbayang nantinya banyak sekali para pejalan kaki yang melintas di pedestrian ini, karena pedestrian ini bergaris lurus dengan gate exit dari Jakarta Kota Station dan juga interconnected dengan MRT fase 2A untuk stasiun Jakarta Kota, dan interconnected juga dengan halte bus Transjakarta Kota Lama. Dan ini adalah kondisinya. Mari kita semua harus menjaga fasilitas publik yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan Mimin juga tetap menghimbau untuk para sobat SH Review yang ingin berwisata dan ingin mengunjungi kawasan Kota Tua agar tetap bisa menjaga kebersihan, lalu menjaga prokes, tentunya harus mengenakan masker, menjaga jarak, karena biar bagaimanapun COVID-19 masih mengintai Kota Jakarta. Dan tentunya seperti tahun 2020 dan 2021 itu merupakan masa-masa di mana keterpurukan yang dialami oleh bangsa Indonesia, terutama juga Kota Jakarta. Dan demikianlah review singkat Mimin mengenai bagaimana kondisi dari pedestrian yang ada di depan dari stasiun Jakarta Kota ini. Semoga video ini dapat bermanfaat
dan mengedukasi untuk sobat SRV semua untuk bisa tahu bagaimana kondisi dari kawasan Kota Tua Jakarta ini. Dan buat sobat SRV yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue makin semangat membagikan video-video bermanfaat tentang Kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SRV Channel.